والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Adakah patut kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan? Watansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa pada diri kamu sendiri. Wa antum tatluna alkitab, sedangkan kamu membaca segala kitab-kitab. Afala ta'kilun, apakah kamu tidak berakal wahai manusia? Wasta'inu bisabri wassalah, hendaklah kamu mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sembahyang. Kerana setiap urusan yang kamu kerjakan ini semua berat dalam hidup kamu. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk kepada Allah. Surakallahul Azim. Pengerusi dan ahli tanpuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana menjadi satu kebiasaan di antara maghrib dan isyak ini kita sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan satu rutin untuk kita saling ingat mengingati di antara satu sama lain. Ingat mengingati ini sentiasa diajar supaya kita saling, kitanya nasihat menasihati. Sehingga kan Rasulullah SAW sebut dalam hadis Rasulullah, ad-dinun nasihah, agama ini saling ingat mengingati. Agama ini saling nasihat menasihati. Lalu bila disebut saja begitu, sahabat-sahabat tanya Rasulullah. Rasulullah ulang sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, agama ni saling nasihat menasihati. Rasulullah sebut lagi ad-dinun nasihah 3 kali. 3 kali ni menunjukkan lafaz yang menunjukkan lafaz taukid dipanggil. Taukid yang disebut dengan lafzi. Kalau orang anak-anak kita belajar bahasa Arab, dia tahulah bahawa kalau perkataan yang sama berulang menunjukkan dia sedang bersungguh-sungguh. Rasulullah sebut ad-dinun nasihah, agama ni saling nasihat menasihati. Bila sebut saja begitu, lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kulna liman ya Rasulullah, nasihat menasihati ni untuk siapa ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lillahi, yang pertama kamu ajak manusia ni untuk ingat pada Allah. Dalam hidup kamu, kamu kena setiap kali mana kamu berbuat sesuatu apa saja pun, kamu ajak orang supaya kenal Allah dan cinta kepada Allah. Yang pertama, tarik manusia ni kepada Allah. Yang keduanya, wali rasulih, kamu tarik manusia ni kepada Rasul. Bila kamu nasihat, kamu ajak orang supaya orang kenal dan sayang pada Rasul. Biar dalam hidup mereka ni menjadikan rasa cinta dan kasih pada Rasul. Bila kamu ingatkan manusia demikian. Yang ketiga, wali ammatil muslimin, kepimpinan orang Islam, kamu ajak supaya orang Islam ini hidup dalam keadaan yang dalam satu kesatuan di antara satu sama lain. Bila seorang itu menjadi pemimpin dan ada orang yang dipimpin, bagi orang yang memimpin ini, dia kena tahu tanggungjawab dia.
Bagi orang yang yang berada dalam keadaan dipimpin ini, dia tahu tanggungjawab dia. Masing-masing ada tanggungjawab. Tanggungjawab di antara orang yang memimpin dengan orang yang dipimpin. Kamu ajak wali ammatil muslimin. Kamu ajak kepada orang kepimpinan orang Islam wa ammatihim dan juga perpaduan di kalangan orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali lepas pada Rasulullah solat, Rasulullah tak tinggal daripada Rasulullah nasihat. Rasulullah ingatkan dan ingatkan. Kita tanya kenapa perlu diingatkan? Kerana manusia ni dalam keadaan sering kali leka dan lalai. Manusia ni hidup dalam keadaan yang tercuai. Tak kira siapa saja. Sama ada dia ustaz, sama ada dia imam, sama ada dia ahli tan kuasa, sama ada dia siapa saja. Hidup kita ni dalam keadaan terleka. Ramai di kalangan kita ni terleka. Terleka terhadap apa dia? Terleka terhadap dunia. Kita hidup ni, kalau kita tak diingatkan, bila kita tidak dinasihatkan sesama kita, biasanya di kalangan kita ni akan jadi hanyut dan hanyut. Hanyut dan hanyut ni ramai di kalangan kita yang terjadi demikian. Hanyut dan hanyut di kalangan kita ni yang menyebabkan ramai di kalangan kita tak perasan yang umur dia semakin lanjut. Ramai di kalangan kita tak perasan kita sudah menjejaki usia yang semakin tua. Kadang-kadang kita tak perasan yang masa kita semakin dekat dengan kematian. Kerana hanyutnya kita. Bahkan ramai mana orang yang dekat nak mati, sampai peringkat waktu mana dekat nak mati, baru dia terkejut dengan saat dia nak mati itu. Ramai di kalangan kita yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, sampai peringkat waktu mana dia ni dalam keadaan yang dianya leka dan leka dengan kehidupan dunia ini, yang menyebabkan dianya bila tahu saja mati sampai pada dia, dia jadi terkejut dan dia dalam keadaan terpinga-pinga dengan kematian yang berlaku padanya. Kalau para hanuskan rajin baca dalam Al-Quran Karim, Allah cerita beberapa kelompok-kelompok manusia yang mati dalam keadaan yang dia terleka dan manusia dalam keadaan yang tercuai. Kalau para hanuskan rajin baca dalam surah An-Nisa, misal contohnya, Allah cerita satu kelompok manusia yang dia mati dalam keadaan yang dianya tak bersedia untuk menghadap depan Allah. Ada sekelompok manusia yang sebegini. Kelompok manusia yang macam mana? Manusia yang hidup dalam keadaan yang dia tak buat pun benda yang dilarang oleh Allah. Dia tak buat pun benda yang dilarang oleh Allah. Dia tak buat, menipu tak buat, mencuri tak buat. Kemudian dalam keadaan dia tak buat pun benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tegah dalam hidupnya. Tapi pada masa yang sama, dia juga tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Yang ni yang terjadi di kalangan kita. Dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah, tetapi benda yang disuruh oleh Allah pun dia tak buat. Tuan-tuan, biasakan kita berjumpa dengan orang yang kala mana dia puji anak dia. Anak saya ustaz, bagus anak saya. Dianya tak kacau anak dara orang. Curi barang orang tak pernah. Kemudian dia minum arak pun tak. Kemudian lepak-lepak malam pun tak ada. Main-main dalam keadaan hanyut pun tak ada. Dia tak buat khianat pada orang pun tak. Semahyam pun tak. Puasa pun tak. Zakat pun tak. Yang jenis segala jenis tak. Hidup dalam keadaan sebetak pada diri dia. Semayang, orang semayang, dia tak semayang. Tapi dia ada buat khianat pada orang, dia tak khianat pun. Mana dia khianat pada orang pun. Dalam masa yang sama, dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Ramai di kalangan kita begitu. Kita kan orang yang macam ni, Allah cerita dalam Quran. Ayat yang ke-97 dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang mati dalam keadaan buat zalim ni ramai. Zalim pada diri sendiri. Kita jadi heran, ada ke orang yang hidup atas dunia ni buat zalim pada diri sendiri? Patut-patutnya kita kata, mana ada orang nak pukul diri sendiri? Mana ada orang nak buat khianat pada diri sendiri? Allah kata ada orang yang hidup dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri ni apa dia? Yang tadilah. Yang jenis tak tutup aurat. Yang jenis dalam keadaan tak solat.
yang jenis dalam keadaan yang bahasa yang saya biasa sebut dalam kuliah-kuliah di mana-mana pun, kita mati dalam keadaan kita tak boleh baca Quran. Maknanya kita sedang mati dalam keadaan zalim pada diri sendiri. Kita buat zalim pada diri sendiri. Saya biasa sebut pada mana-mana jemaah, mana-mana di kalangan kita yang dengar kuliah ini, jemaah sekalian yang dengar kuliah ni, pastikan kalau kalian tak boleh baca Quran, kalian jangan bagi mati. Jangan ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran, dia mati. Jangan. Kenapa? Kenapa dia jangan bagi mati? Kerana bila kita mati, dalam keadaan kita tak boleh baca Quran, maknanya kita buat zalim pada diri kita sendiri. Kita bukan buat zalim pada orang lain pun. Buat zalim pada diri kita sendiri. Bila kita masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Bro, bro, boleh baca bro? Quran boleh baca? Tak boleh baca. Bila kita tak boleh baca, malaikat tanya balik. WhatsApp, WhatsApp, boleh baca WhatsApp? WhatsApp boleh baca WhatsApp? WhatsApp boleh baca. Facebook boleh baca. Twitter boleh baca. Tapi Quran tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kamu buat apa di atas dunia? Aku bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup. Kamu tak boleh baca Quran. Kenapa tak boleh baca Quran? Tak boleh baca Quran ni buat zalim pada diri sendiri. Apa beza kamu dengan orang munafik yang tak boleh baca Quran? Yang kamu dakwa kamu mukmin. Apa beza kamu dengan si kafir itu yang tak boleh baca Quran? Yang sedangkan kamu dakwa kamu mukmin. Bila kamu sebut kamu mukmin, kamu kena baca Quran dalam hidup kamu. Kamu boleh baca Quran. Boleh baca Quran paling-paling tidak. Kalau tak boleh baca Quran pun, kita boleh hafal Quran. Ada orang dia kata, "Ustaz, saya tak mengenal Al-Quran. Saya tak boleh baca, nak sebut huruf Ra pun tak reti. Nak sebut huruf Ba pun tak pandai." Bila kita tak pandai, kita nak sebut, tak pandai kita nak sebut yang disebut dengan Al-Quran Karim ini, tak boleh nak baca, kita hafal. Hafal Al-Quran Karim. Jadi macam si buta itu, ya Allah butakan mata dia, tapi dia boleh baca Al-Quran Karim. Kenapa? Dia hafal Al-Quran. Dia hafal ayat-ayat Al-Quran Karim pada diri dia. Dia hafal ayat Al-Quran Karim. Hafal bukan banyak sangat pun yang kita kena hafal. Ayat-ayat tertentu dalam hidup kita. Surah Fatihah yang kita kena hafal. Yang ni surah wajib dipanggil. Surah yang kita tak boleh tinggal. Biar betul Fatihah dalam hidup kita ni, baca Fatihah ni ramai sangat orang kita tak reti baca Fatihah. Fatihah ni tak betul pun baca. Huruf alladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim. Ramai mana tak betul. Ramai mana yang sebut alladzi an'amta alaihim. Yang nak sebut za dengan za beza, ramai mana yang beza. Nak sebut sin dengan sad tak boleh, siratal ladzi. Nak baca yang ni pun ramai mana tak betul. Allah, tuan-tuan baca je pergi. Kalau tuan-tuan sekarang ni pergi ke Mekah, Madinah, dia ada di tiang-tiang masjid tu. Tiang-tiang masjid Madinah tu sekarang ni, Madinah ke Mekah, dia letak seorang guru yang mengajar Al-Quran. Kita boleh test bacaan kita betul tak betul. Bila kita pergi tiap-tiap tiang, siap je sembahyang, kita boleh pergi jumpa dengan syekh tersebut, kita baca. Baca bismillah, orang Melayu kita salah terus. Nak sebutnya gambaran apa dia? Tak belajar kita. Kita ditimpa dengan penyakit syok sendiri dipanggil. Penyakit yang kita rasa kita Islam. Bila kita Islam, kita rasa kita dah betul dalam hidup. Sedangkan Al-Quran Karim kita tak boleh baca. Bila kita tak boleh baca Al-Quran, kita tak hafal Al-Quran. Tak hafal Al-Quran Karim. Agak-agak macam mana kita nak boleh lepas depan Allah nanti? Agak-agak macam mana kita nak suruh kita hidup dalam keadaan betul? Tu baru baca. Belum lagi kita faham makna. Berapa ramai di kalangan kita tak faham makna? Faham makna kan, tak ramai orang kita yang boleh faham makna Al-Quran Karim. Baca Fatihah pun kita suruh tafsir Fatihah. Ramai mana yang tak boleh tafsir Fatihah. Jadi kita kata, habis tu kamu boleh hafal, ingat surah apa dia? Saya ingat inna a'tayna inna anzalna je Ustaz. Inna anzalna, kita kata okey. Kalau betul kamu boleh baca inna anzalna, orang kita kan sejak muda sampai tua inna anzalna. Yang tu je yang kita boleh baca, yang kita ingat. Semayang dengan orang rumah tu, orang rumah boleh agak dah. Sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh agak. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar, kita baca.
Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Ayat yang kita baca tu je ayat kita. Ataupun kita kulhuwallah, kulhuwallah. Kita kata tafsir sekali surah kulhuwallah. Kenapa surah kulhuwallah ini diturunkan? Sebab apa surah kulhuwallah ini Allah turunkan? Sebab apa? Datang daripada mana? Sejarah ni, asbabun nuzul ni. Cuba sebut sekali. Tak boleh jawab. Kenapa kita tak boleh jawab? Kerana kita dalam keadaan yang kita leka. Leka dan hanyut. Lambat lagi kot, kita sebut. Lambat lagi kot. Kita ni hidup dalam keadaan yang kita rasa bahawa tak. Lambat lagi aku nak mati. Orang lain tak mati-mati lagi. Orang lain umur 90 lebih tak mati-mati lagi. Aku baru 30 lebih. Aku baru 40 lebih. Aku baru 50 lebih. Yang menyebabkan kita tak rasa dalam hidup kita. Bila orang ni mati, disebut dalam Quran Karim. Allah kata, bila dimatikan dia dalam kubur, masuk dalam kubur, mereka tanya pada dia, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati sebegini? Kenapa kamu mati dalam keadaan sebegini? Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Mati waktu mana mati itu tak tutup aurat. Waktu mana mati itu dalam keadaan kitanya, dalam handphone kita ni penuh lagi dengan bahan-bahan yang tak sepatutnya. Dalam, kalau orang cek balik, kita layari ke mana? Laman URL yang kita layari tadi. Kemana kita pergi? Orang cek, kita kata, tak munasabah langsung dia ni hidup. Kenapa dia ni? Kenapa dia mesti, sampai mesti dia ni berwhatsapp dengan orang tu? Ber-SMS dengan orang ni? Kenapa dengan cara demikian? Menandakan kita ada buat dosa. Kenapa kita buat dosa? Kita hanyut dengan dosa ni. Hanyut dengan dosa. Bila hanyut dengan dosa, kita pun dimatikan. Mati itu malaikat tanya terus, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati sebegini? Saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau mengikut kajian, para alim ulama buat kajian, hampir 95% orang mati tak bersedia. Orang mati yang tak bersedia. Kan kadang-kadang kan kita ni, Bila kita dalam dengan kawan-kawan kita ni, kawan-kawan kita datang jumpa dengan kita. Dia kata, kamu tahu tak? Kawan kita tu semalam meninggal dunia, disebut. Bila sebut meninggal dunia tu, kita terkejut. Kawan mana, kita tanya. Kawan kita tu nama sekian-sekian. Semalam jumpa dengan saya elok-elok. Cakap elok-elok. Tak, dia meninggal dunia dah semalam. Kita terkejut. Iya, dia berjanji dengan saya nak makan nasi lemak pagi ni. Dia, kita sebut demikian. Bila kita sebut demikian, dalam keadaan yang kita buat terkejut tadi, kita terkejut kan? Ya, kita terkejut. Dia yang mati lagi terkejut. Dia yang menghadap depan Allah lagi terkejut. Kita yang hidup ni terkejut dengan kematian dia. Dia yang mati itu lagi dia terkejut, tergamam dia. Allah, mati aku. Mati ni, bila dia tergamam dalam keadaan dia mati ni, lalu mereka tanya, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Lalu dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, aku pohon nak sebut pada kamu begini. Aku ni orang yang lemah di atas dunia. Mustad'afin. Aku ni termasuk di kalangan orang yang tak sempat nak pergi masjid. Tak sempat nak pergi dengar kuliah. Aku termasuk di kalangan orang tak sempat nak tanya nama ustaz, nama apa dia. Di antara aku, antara orang yang tak sempat nak menghafal Quran. Aku di antara orang yang mustad'afina fil ard. Orang yang lemah di atas dunia. Allahu Akbar. Tuan-tuan jangan, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi golongan ini. Jangan sampai peringkat kita mati ni, macam kita ni tak bersedia langsung. Kenapa tak bersedia? Kita tak pernah diperdengarkan ayat-ayat Allah. Kita tak pernah dengar tazkirah-tazkirah. Kita tak pernah rajin membiasakan diri kita ni duduk dengan para alim ulama. Bila kita tak biasa keadaan demikian, lalu malaikat jawab terus. Beginilah malaikat kata, senang-senang kamu dengan aku begini. Faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu ialah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Ni orang ni, dia ada nak buat jahat. Tak buat jahat pun. Tapi tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Jahat tu tak buat. Tapi benda yang disuruh oleh Allah, dia tak buat. Bila dia tak buat, dalam keadaan dia tak buat ni, benda yang disuruh oleh Allah, lalu dianggap orang yang lalai dan leka dalam kehidupan ini sendiri. Kemudian jangan jadi golongan yang kedua.
Golongan kedua, golongan apa dia? Golongan orang Islam. Orang yang Islam. Tapi yang ni memang berani buat maksiat. Berani sungguh buat maksiat. Terang-terangan buat maksiat. Orang kata pada dia, berani kamu buat maksiat? Berdiri apa aku? Kubu aku, kubu engkau, dia jawab. Kita pun jawab, masalahnya kubu engkau sebelah kubu aku, dia jawab. Kalau kubu engkau, kubu aku, jauh-jauh tak apa. Masalah kubu engkau sebelah kubu aku, dia jawab. Dan dia kata, peduli apa aku? Aku buat ni alang-alang aku masuk neraka, biar betul-betul masuk neraka. Berani kan? Minum marak berani. Lawan Islam berani. Hidup berani. Menentang syariah atau terang-terangan. Bila kita tanya, kamu Islam ke kafir? Islam, jangan main-main. Kafir-kafir ni yang sebut. Tetapi dia jelas-jelas lawan Islam. Lawan para alim ulama. Buat khianat pada kerja-kerja Islam. Allah kata orang ni, sekelompok manusia ni, palamma nasu ma zukiru bi, ketika mana dia lupa segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah buka segala pintu maksiat yang diingin lakukan dalam hidup. Mula Allah bagi peluang, kamu nak karaoke sejak daripada pukul 8 malam sampai 8 pagi, tak apa. Kamu nak apa dia, minum arak, berbuih mulut-mulut, kamu tak mabuk, tak apa. Allah buat demikian. Kamu ambil barang orang, hak orang, kamu ambil. Kamu rasa banyak harta benda yang kamu ambil tadi. Kamu rasa lega dalam hidup kamu. Tak apa, Allah kata, buat. Buat ni, waktu mana Allah benarkan kita buat maksiat yang tidak ditegur? Berhati-hati. Kerana ada orang yang buat maksiat, dalam keadaan dia buat maksiat, tidak ditegur oleh Allah. Kalau Allah tegur, alhamdulillah, tanda Allah sayang. Tapi ada orang yang, bila dia buat maksiat, kita jadi heran dengan maksiat dia. Kita kata, puas dah kita semayang ajak untuk dia ni. Puas dah kita buat untuk diri dia nak suruh berubah dalam hidup. Tak berubah-berubah. Berani dia tu terang-terangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Dia kata, tak apa, saya tanggung. Dosa-dosa tu saya tanggung semua. Dosa-dosa tu saya tanggung semua. Dosa anak saya tanggung. Dosa isteri saya tanggung. Neraka pun saya berani masuk dia semua. Tapi kalau kita tanya, kamu Islam ke? Islam. Saya Islam, bukannya biasa-biasa saya Islam. Ada orang yang macam ni. Allah kata apa dia? Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Aku buka segala pintu maksiat yang kamu nak buat. Buatlah kamu nak buat apa. Sampai peringkat Allah, Allah tak peduli dah. Allah bagi lagi peluang pada dia. Dia seronok. Kita pula jadi heran dengan kemaksiatan yang dilakukan tersebut. Sampai bila Allah buka ni? Sampai hatta iza farihu bima utu, sehingga dia rasa kemuncak, dia rasa gembira dalam hidup dia. Bila dia rasa gembira, kemuncak, dia rasa gembira dalam hidup dia, bima utu, dengan apa yang aku bagi pada dia sebut, akhasnahum bagtatan, lalu aku rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Bila Allah rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut, faizahum mublisun, di waktu itu dia tercengang-cengang. Dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejut dia. Allah, siapalah anak semayang jenazah aku. Bila dia mati itu, dia terkejut. Tengok-tengok tu. Tengok malaikat nak cabut nyawa dia tu. Rak. Tarik nyawa dia tersebut. Kejut dia. Kejut ni, tak boleh nak pulang dah. Sampai Allah kata, wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah tegur orang ni. Allah kata, kamu jangan ingat Allah leka. Allah tak ambil berat terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang yang buat zalim itu. Kamu jangan ingat, bila orang tu buat maksiat, Allah lupa. Allah biar je. Biar je pada dia ni. Wala tahsabannallah. Jangan kamu ingat Allah ni leka terhadap benda yang dilakukan tersebut. Amma ya'malu zalimun. Benda yang dilakukan oleh orang zalim tersebut. Tetapi Allah kata apa dia? Innama yu'akhiruhum yaumun tasqasu fihi al-absar. Tetapi Allah tangguh. Sehingga bila? Sehingga sampai saat terbeliak mata dia menghadap depan Allah. Yaumun tasqasu fihi al-absar. Hari pada hari saat yang terbeliak mata dia. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Allah kata, waktu mana dia menghadap depan Allah tu, muhti'in. Muhti'in ni maknanya punduk kepala. Muqni'in, rasa kecup, mengecup masuk ke dalam. Ru'usihim, kepala dia tu tenggelam. Macam tenggelamnya kepala labi-labi, senang ceritanya.
Nak sebutnya, tenggelam dia tersebut, muqni'i ru'usim, la yartadda ilaihim tarfuhum. Tak terkelip mata dia walaupun sekejik mata dia. Tak, dia tengok tu, katanya Allah, tak tergerak walaupun sekali pun biji mata dia. Dalam la yartadda ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Hati dia ni, katanya Allah, melayang, tak ada perasaan. Tak tahu nak kata apa dia. Pernah kan kita ni, bila kita kena kemuncak dalam hidup, dia jadi kosong. Kosong dia jiwa. Tak ada. La yartadda ilaihim. Bila dia tahu menghadap depan Allah tu, dia dalam keadaan senyap, tak tahu dia. Belah je tubuh badan dia untuk dia menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadilah golongan yang ketiga. Golongan ketiga dalam dihidup atas dunia ni. Ha, golongan ketiga ni golongan apa dia? Yang saya nak sebut sekejap dalam tazkirah ringkas ini. Golongan orang yang hidup dalam keadaan sentiasa diingat dan diingatkan. Mulut dia tak pernah berhenti daripada sebut amantu billah. Aku beriman pada Allah. Radina billahi rabbah. Mulut dia tak pernah berhenti sebut aku redalah. Radina billahi rabbah. Allah tu Rabb dalam hidup aku. Wabil islami dina. Dan Islam satu cara hidup dalam hidup aku. Aku tak cari selain daripada Islam. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Dan Nabi Muhammad itu nabi dan juga rasul dalam hidup aku. Dan orang ni, orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut innal ladina qalu rabbuna Allah. Orang yang hidup dia dalam keadaan mulut dia sebut Tuhan kami ialah Allah. Tuhan kami ialah Allah. Kita berlaku apa saja pun kita kata aku serah pada Allah lah. Biar Allah lah yang menentukan segala-galanya. Ni orang mukmin. Orang mukmin dia diajar supaya hidup dianya yakin sungguh aku dengan Allah. Yakin dia dengan Allah tu sampai peringkat dalam hidup dia tersebut, dia tak yakin selain daripada Allah. Dalam pegangan dia, dalam ibadah dia, dalam apa dia, akhlak dia, semua dia tidak terganjak walaupun sikit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita, bila kita jadi mukmin, goncangan yang pertama yang dilakukan dalam hidup kita oleh syaitan, dia goncang pada akidah kita. Dia goncang keyakinan dahulu. Keyakinan ni digoncang. Betul tak betul Islam ni disebut? Betul ke tak betul Allah ni? Dia jadi, ni goncangan yang pertama. Yang kitanya, syaitan letak belalai dia, letak di atas hati kita, suruh kita ni, biar datang dalam jiwa kita ni perasaan was-was kepada bertuhankan Allah. Lalu kita pun tak yakin dengan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yakin dengan liberal. Ada orang yang yakin dengan apa dia? Dengan nationalis. Ada orang yang yakin dengan sekularis. Ada orang yang yakin dengan syiah. Ada orang yang yakin dengan... Dia tak yakin lagi dengan Islam. Sebab Islam, Islam tak boleh. Zaman-zaman dulu boleh dah. Ni keyakinan yang pudar. Bila kita beriman pada Allah, benda ni kena ganggu dahulu. Gangguan apa dia? Gangguan keyakinan. Berbeza-beza orang lah. Ada orang yakin dia, yakin dengan permata jauh, lebih yakin pada Allah. Dia percaya pada permata cincin dia ni. Cincin dia tersebut, cincin ni boleh mengubati segala jenis penyakit. Hebat dia tersebut, yakin jauh daripada Allah. Padahal Allah lah yang menyembuh segala jenis penyakit. Bukan cincin. Tapi tak. Ada orang yang yakin dengan apa dia? Yakin dengan yang disebut dengan burung cenderawasih disebut. Yakin dia, burung cenderawasih tak singgah ke bumi disebut demikian. Hebat dia. Akhirnya dia berkeyakinan dengan cara demikian. Ana baru-baru ni ana dengar dalam radio. Dalam radio, buka radio tu, ada nyanyian sekali. Ana dengar nyanyian. Nyanyian tu, seorang penyanyi perempuan, dia ucap terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Kita kata cinta-cinta ni makhluk ke? Yang terima kasih cinta kerana memberikan rasa sayang pada seseorang ini. Cinta-cinta ni siapa? Cinta ni sampai kamu kena terima kasih pada cinta ni kenapa? Ada orang demikian. Hidup dia rosak akidah. Rosak akidah sampai peringkat Rasulullah pesan, jangan kamu sembah sesama makhluk. Jangan, kalaulah ada orang yang boleh sujud di kaki kepada seseorang ini, nescaya aku akan arahkan seorang isteri sujud di kaki suami, kata Rasulullah. Tetapi oleh kerana tak ada
Yang disebut dengan keyakinan itu bukan bergantung dengan orang, tetapi bergantung pada Allah. Maka dalam hidup kamu, kamu kena letak Allah menjadi keutamaan. Ini golongan yang ketiga. Kalau dia tak ganggu kita, syaitan ni dia tak ganggu kita pada tempat yang dinamakan dengan akidah. Dia ganggu pada apa dia? Ganggu pada ibadah. Ibadah kita. Cukuplah, sikit-sikit sudahlah semayang dia tu. Semayang banyak-banyak kan nanti jadi warok pula dia sebut. Dia sebut demikian. Bila baca Quran je, dia kata asyik Quran je baca. Tak boleh ke tak baca Quran? Saya dengar baca Quran ni, saya rasa gemas dah dia sebut. Tak boleh dia. Ada orang demikian. Ibadah dia. Dia rosak pada ibadah. Kalau tuan-tuan tengok orang yang nak semayang was-was. Dia sedang berhadapan dengan krisis yang teruk pada diri dia. Dia sedang diwas-waskan pada ibadah dia. Dia sedang diwas-waskan pada ibadah. Ada orang yang diwas-waskan pada yang disebut dengan ambil wuduk. Tak habis satu qalah, tak berhenti dia panggil. Dia terpaksa ambil air semayang sampai habis satu qalah. Baru dia boleh berhenti. Maknanya, keyakinan dia pada ibadah itu dilonggarkan. Kalau tak berjaya di sudut ibadah, ibadah tak berjaya, dia akan rosakkan kita pada akhlak. Syaitan ni, dia ganggu kita pada akhlak. Dia ganggu akhlak kita. Kamu jangan tiru sangat Nabi Muhammad. Janggut-janggut jangan ada orang lelaki. Nanti rimas disebut. Misai itu biar panjang sikit. Ini cara demikian. Dia disebut. Dengan ada misai, maco sikit disebut demikian. Tak ada janggut, janggut ni jadi nampak warok, jadi tak payah. Ini dia petikai pada akhlak. Bila kita pakai minyak atar, minyak atar dia akan kata apa dia? Alah, minyak atar tak hebatlah. Ada yang lebih hebat lagi. Apa dia? Jenama pewangi-pewangi yang hebat. Nama Hugo. Nama apa dia? Giorgio Armani. Nama-nama ni jauh lebih branded daripada apa dia? Minyak atar tadi. Dipertikaikan akhlak. Yang menyebabkan kita pun, bila kita jadi demikian, ia tak ia juga kita sebut. Ia tak ia juga. Dirosakkan dan dirosakkan. Tetapi orang yang beriman pada Allah tak. Orang yang beriman pada Allah, dia teguh pada akidah dia. Dia mantap pada ibadah dia. Dan dia sempurna pada akhlak dia. Akhlak dia sempurna bila dia dekat nak mati, turun malaikat Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat ni. Malaikat turun dekat kita, malaikat akan kata apa dia? Allah takhafu. Kamu jangan rasa takut. Malaikat kata jangan takut. Sebab apa dia? Sebab kamu beriman kan? Bila kamu beriman, kamu tukar perasaan. Kita kata jangan takut, jangan takut. Ustaz takut sungguh nanti ustaz. Ustaz tak jumpa lagi dia sebut. Kita sebut tak. Bila kita orang yang beriman pada Allah, bila sampai saat dekat dengan mati kita sebut, mati ni sampai, dia jadi berani. Kita jadi seronok. Alhamdulillah, sampai dah masa aku. Sampai dah saat aku nak menghadap depan Allah. Bila sampai tersebut, dia berbaik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah ni, malaikat akan kata apa dia? Pada dia. Malaikat akan sebut pada dia, Allah takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu rasa duka cita. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira pada kamu terhadap syurga yang Allah telah sediakan untuk kamu. Berubah wajah dia. Wajah orang yang beriman ni, peluh tadai. Kemudian, dia senyum je wajah dia. Senyum wajah ni, rasa seronok sungguh saat mana dia nak menghadap depan Allah. Lalu malaikat kata apa dia? Wa amshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira pada kamu saat syurga yang Allah sediakan untuk diri kamu tadi. Tuan-tuan tahu tak kunci dia kat mana? Kunci kita jadi manusia yang istiqamah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita hidup dalam konsisten dalam beragama ini, Rasulullah mula bina masjid. Sampai di kota Madinah, Rasulullah buat rumah pertama, Rasulullah buat masjid. Tujuan apa Rasulullah buat masjid ni? Nak suruh kamu boleh bertahan dengan rumah Allah. Jangan kamu lari daripada rumah Allah. Setiap orang mukmin, masjid ini menjadi keutamaan. Seorang ini menjadi keutamaan. Bila jadi keutamaan dalam hidup, bila kita longgar saja diri kita daripada masjid, kita sedang melonggarkan yang disebut dengan keyakinan kita pada Allah. Lalu Islam suruh kita berjemaah. Ini konsep dalam kita beragama. Bila Islam suruh kita berjemaah, rapatkan jemaah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, jaga solat berjemaah. Jangan tinggal berjemaah.
Rasulullah nak suruh kita salat berjemaah. Kemudian jadikan masjid ni yang disebut dengan rumah kita. Jadi tempat yang membahagiakan orang mukmin. Sampai peringkat diturunkan ayat Quran. Jangan kamu biarkan masjid ni kosong. Surau ni kosong. Daripada menyebut nama Allah. Sehingga kan disebut lagi. Masjid ni nak suruh. Siapa-siapa yang biarkan masjid surau ni kosong. Lalu dianggap orang tu di kalangan manusia yang zalim. Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi an yuzkara fi hasmu was'a fi kharabiha. Allah Subhanahu wa taala sebut siapa yang lebih zalim di kalangan kamu yang membiarkan rumah Allah. Wa man azlamu mimman man'a masajidallah, orang yang membina masjid-masjid yang hidup di masjid tiba-tiba dianya membiarkan masjid itu kharabiha. Wa man azlamu mimman man'a masajidallah, dia larang orang daripada menyebut nama Allah dalam rumah Allah dan dia biarkan was'a fi kharabiha, dia biarkan kosong masjid tersebut. Ada apa-apa kosong je. Lepas maghrib duduk tepi-tepi masjid gulung rokok daun ni. Zaman-zaman dulu kan. Zaman-zaman dulu lepas pada maghrib saja duduk saja-saja. Tak ada borak je. Ataupun kalau ada kedai teh minum dulu kat kedai, lepas tu insyak datang balik. Lalu nak suruh masjid ni kena jadi hidup. Macam mana nak hidup? Hidupkan dengan berjemaah. Jadi Rasulullah sampai peringkat bila sahabat-sahabat Rasulullah pesan, kalau kamu nak tahu kamu Muslim tidak Muslim, kamu tengok diri kamu, kamu ikat tak ikat dengan masjid. Diri kamu tu ikat tak ikat dengan masjid. Menyebabkan sahabat-sahabat semua pergi masjid. Bila pergi masjid semua, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah, yang datang masjid ni semua betul-betul mukmin ke? Yang datang-datang masjid ni betul-betul mukmin ke? Rasulullah jawab, tak semesti. Yang datang masjid tak semesti lagi dia mukmin. Lalu sahabat-sahabat kata, kenapa? Kerana ada si munafik yang datang berjemaah bersama dengan kita. Ada yang orang yang munafik datang semayang berjemaah dengan kita. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul semayang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semayang di belakang Rasulullah. Bahkan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kalau Rasulullah tak ada, Rasulullah tak ada je, dia boleh ganti tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perangai Abdullah bin Ubay bin Salul tidak membawa kesan daripada solat yang dilakukan dalam hidupnya. Dia solat tapi tak terkesan. Orang lain solat mengubah diri. Patutnya solat ni mengubah diri. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sembahyang boleh mencegah seorang daripada fahsyat dan juga munkar. Tiba-tiba tak boleh tercegah. Ada lagi orang munafik ni ada. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, oleh kerana nak suruh kuat ni sampai peringkat dekat nak meninggal dunia ni, biar betul-betul kita boleh bertahan dengan agama, lalu Rasulullah suruh kita ikat, kuncikan diri kita ni berkait dengan rumah Allah, duduk di rumah Allah, semayang berjemaah di rumah Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada sahabat-sahabat nak suruh buat juga. Orang-orang semua datang, sahabat-sahabat tanya, Rasulullah, macam mana kita nak bezakan di antara orang mukmin dengan orang munafik ni ya Rasulullah, yang datang semayang berjemaah di masjid ya Rasulullah? Rasulullah kata, dibezakan di waktu mana semayang isyak berjemaah dan subuh berjemaah, kata Rasulullah. Orang mukmin dia boleh datang semayang subuh berjemaah dan semayang isyak berjemaah. Si munafik dia menjadi sukar. Semayang isyak berjemaah pun payah, semayang subuh berjemaah lagi payah. Ha, kita boleh tahu diri kita sekarang. Tak payah tuding-tuding kawan-kawan kita, tak payah. Jangan pula kita lepas pada ni tengok kawan kita tak datang mayang subuh berjemaah. Pagi tadi engkau tak ada kan? Munafik dah tulis. Jangan sebut pada kawan kita. Kita boleh tahu terus diri kita. Nak tahu diri kita ni mukmin ke munafik, tengok semayang subuh berjemaah ataupun isyak berjemaah. Sampai peringkat demikian diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh apa dia? Jaga. Kenapa? Kerana waktu itulah waktu yang paling terbaik dalam kamu mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak solat, solat yang kamu kena jaga sungguh dalam hidup kamu, solat lima waktu tersebut, isyak kamu jaga, kemudian subuh kamu jaga. Kita tanya balik, kenapa ustaz? Kerana orang mukmin dibezakan dengan orang kafir dan juga orang munafik di saat mana dia sembahyang itu. Orang mukmin apabila dia semakin dia solat, semakin dia khusyuk.
Dan semakin dia khusyuk, semakin terlepas bebanan dalam kehidupan dia kepada dalam segala masalah hidupnya. Ayat yang saya baca di awal-awal tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah patut kamu menyuruh orang berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa pada diri kamu sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, kamu pula baca kitab. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal wahai manusia? Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu ada masalah kan dalam hidup kamu? Kamu pohon pertolongan pada Allah dengan sabar dan juga sembahyang. Sabar dan juga sembahyang. Lalu ulama-ulama kata apa dia? Kalau tak boleh sembahyang macam mana? Orang perempuan tak boleh sembahyang. Lalu jangan tertinggal doa. Bila kamu tak boleh sembahyang, kamu doa. Doa kerana solat-solat tu ad-du'a. As-solat ay ad-du'a. Sembahyang-sembahyang ni maknanya apa dia? Doa. Kamu sedang bermunajat pada Allah. Bila kamu sedang bermunajat pada Allah, kamu minta pada Allah. Bila kamu minta pada Allah, dalam solat kamu, kamu sebut pada Allah. Kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sedang cerita pada Allah. Ya Allah, sembahyang aku, ibadah aku, puasa aku, zakat aku, haji aku, semuanya lillah, lillah, lillah dalam hidup ini. Ini cara demikian. Kemudian kalau kita tak boleh sembahyang, kerja orang perempuan kalau tak boleh sembahyang, dia suruh orang lelaki pergi sembahyang. Dia menjadi penggalak. Penggalak pada suami dia. Kejut suami dia. Bang, bangun bang. Abang pergi sembahyang subuh berjemaah. Bawa anak-anak lelaki. Bawa anak-anak. Anak menantu kita pergi sembahyang subuh berjemaah bang. Abang pergi. Abang selamat rumah tangga kita daripada sifat munafik yang ada di kalangan kita. Isteri ini bagi pujukan. Gunakan kuasa memujuk dia. Kuasa pujuk dia tu pujuk suami dia. Pujuk dengan keadaan lemah lembut. Guna bahasa yang lemah lembut. Abang pergi bang. Abang pergi semayang subuh berjemaah. Balik saja nasi kabu disediakan bang. Pergi je. Abang pergi je semayang subuh berjemaah. Abang minta apa saja semua tersedia. Mana kita bagi. Gunakan kekuatan kita. Pujuk suami kita. Kejut suami kita balik lewat. Balik lewat saja kita kejut bang. Bangun bang. Dia tak nak bangun. Menggeliat juga. Kita sebut assalamualaikum. Malaikat Israel datang. Kita sebut macam ni. Bingkah bangun terus tak kena gaya. Dia rasa malaikat sungguh ke datang siapa dia. Nak sebutnya biar pujuk dan pujuk. Bangunkan. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar jangan. Jangan guna bahasa yang kasar dengan suami jangan. Kejut suami ni bangun bang, bangun. Pergi sembahyang subuh berjemaah pergi. Muka munafik je seorang-seorang. Dia guna bahasa demikian. Makan penampau tawa kita bagi-bagi lagi. Jangan guna bahasa yang lemah lembut. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh hidup. Bangun dan ikatkan diri di rumah Allah. Bila kamu ikatkan diri di rumah Allah, kesan dia kat mana? Bila kamu hampir dengan kematian. Hampir dengan kematian, ia menyebabkan kita akan menjadi kemudahan di saat itu. Tak percaya tunggu mati senang kita. Sekarang tak nampak lagi. Tapi bila kita nak mati tu kita rasa ringan je. Ringan kat mana? Oh yang ni kot. Kerana aku jaga solat berjemaah. Kerana aku bangunkan rumah Allah. Kerana aku sibuk dalam hidup aku dengan rumah Allah. Hidup dan diikat di rumah Allah. Kenapa diikat rumah Allah ni? Dengan tujuan nak suruh bina kekuatan dalaman dalam jiwa kita. Dan inilah perbezaan di antara orang mukmin dan orang yang tidak beriman pada Allah. Bila dia boleh menghidupkan rumah Allah dengan cara yang sebaik-baiknya pada mereka tersebut. Anda rasa sekadar inilah. Cukuplah. Tazkirah ringkas je. Sambil-sambil orang tak bagi ni, kita berhenti sekat ni lah. Mudah-mudahan panjang umur kita, Allah menjadikan pertemuan yang baik lagi pada kita dalam pertemuan-pertemuan yang adalah orang-orang yang suka dan yang tak suka tu. Kita-kitanya kita akan berhadapan keadaan-keadaan demikian. Jadi kita berdoa pada Allah. Sama ada Allah bagi yang terbaik pada orang tersebut ataupun Allah selesaikan hidup dia dengan cara yang baik. Kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan pada orang yang suka menghalang kerja-kerja agama ni, kerja-kerja yang baik ini kita serah pada Allah. Biar Allah lah yang menentukan pada mereka. Jangan ingat kerja-kerja yang sebegini ni, sebut kerja-kerja begini mudah. Kalau kamu nak halang orang daripada sebut nama Allah, kamu tu datang mengajar. Senang. Kalau kamu boleh datang mengajar, tak apa. Kalau kamu tak boleh, yang menyebabkan, kamu jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kerja-kerja nak sebut, kerja-kerja agama ni bukan mudah. Bukannya kerja mudah. Sebut walaupun benda tersebut pahit.
Benda ni pahit. Pahit-pahit pun kita kena sebutlah. Kerana pahit itulah kadang-kadang menjadi ubat dalam hidup seseorang tersebut. Jadi jangan kita nak suruh jadi sedap pada rasa kita aja. Kita tak jaga hati Allah. Allah tu kena jaga dalam kehidupan kita. Ha, lagi merah telinga tak kena gaya ni. Dah berhenti sakat ni lah. Aku lukau lihazza astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dhunubana wa liwalidina wa rahmuma kama rabbayana saghira. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم عليك من ظلمنا اللهم انصرنا وانصر ديننا وانصر كل جميعة المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عليك من ظلمنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه الحمد لله.